Kita mau breakfast hari ini. Kemarin nggak sempat ngevlog banyak dan karena beberapa tempat memang udah pernah masuk di vlog aku sebelumnya, jadi aku baru mulai ngevlog hari kedua. Ntar aku tunjukin tempat breakfastnya di Hotel Lendra. Nih, kita mau breakfast. Kita mau breakfast di Kayu Manis Restaurant. Kita makannya di dekat kolam. Tadi sing nama di depan ini. Aku ambil nasi uduk. Itu Bapak ambil apa itu? Ketoprak. Ketoprak, ada salad. Kita nasi-nasi semua, menu tradisional. Oh iya. Ada bakso juga di sini. Sellernya dia es krim tolak angin. Aku mau ambil ini. Krim tolak angin, aku kasih topping cornflakes. Iya. Kenain kok. Hoki ambil papaya itu sekarang jualan putih telur. Cair tuh, mentah. Enggak, sudah dikukus. Ternyata di sini ada nyanyi lagu Indonesia Raya. Jadi waktu breakfast kita disuruh berdiri terus pada. Udah berdiri semua ini. Ini kita mau jalan-jalan di sekitar hotel, udah kenyang habis breakfast. Jadi sekarang mau cari buat lunch. Sama sekali muter-muter di dekat hotel. Di depan hotel ini banyak jual kayak makanan-makanan gitu sih. Di sebelah sana ada sop empal sama gudeg. Ntar kita mau beli sop empal. Ke sop empal buat lunch. Menu-menunya yang terkenal dia empalnya sih. Minum. Bisa dibawa pulang juga. Ini kita tadi beli nasi empal muntilan Bu Yuni. Jadi pakai empal, pakai tahu bacem. Ini kuah sopnya, gara-gara nggak ada mangkok jadi ditaruh di gelas. Isinya ada suun sama sawi putih dan sambal. Ini enak banget sih, kalau di Jogja wajib makan ini. Ini mau keluar lagi ambil pesanan GrabFood, ayam geprek sama gudeg. Kita makan terus sih di sini. Coming. Coming. Ini gudeg yang lagi terkenal banget di Jogja sekarang, gudeg Sagan.
Ini gudeg basah beda. Kalau yang punya Yujum itu gudeg kering. Sekarang giliranku yang makan. Ini ayam geprek Bu Made. Tadakimasu. Saksi untuk sidang dengan terdakwa Irfan Widianto. Sebelumnya yang Anda saksikan tadi, Hendra Kurniawan sudah memberikan kesaksian. Agus Nurpatria. Kurang pedes tapi ayam gebreknya. Itu lho, ambil sih tok sambil empat itu pedes orang. Ambil lah. Agus Nurpatria tadi Hendra Kurniawan sudah bersaksi, kemudian juga. Kamu nyoba? Arif Rahman. Kamu nyapa ayam ya? Kita memberikan kesaksiannya untuk terdakwa Irfan Widianto dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice, pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kita simak jalannya persidangan. Kita mau ke kamar sebelah. Di sini banyak makanan. Di sini banyak makanan. Mau apa nih, Bang? Sampai mama dua. Beli apa aja? Ini pak tiket besar. Cikuro. Oh, anu. Kita hanya mengecek Hendra kan bikin kalau masalah itu kan. Kopinya datanya itu, Pak. Ya. Udah selesai lunch, terus kita langsung lanjut. Aku langsung lanjut ngopi. Tadi habis nyantai-nyantai dulu, terus aku lanjut bikin kopi dan tadi aku udah nitip adikku ke salah satu mall di sini di Jogja, Pakuan Mall, dan aku nitip Cikuro. Ini sebenarnya ada di Surabaya, tapi karena di BTC adanya jauh banget, jadi aku masih belum pernah nyobain. Ternyata tadi dia lihat di sini ada, jadi aku nitip. Ini aku nitip yang barbecue cream cheese. Dia kayak mungkin konsepnya kayak churros gitu. Jadi ini ayam goreng gitu. Dalamnya itu ada cream cheese-nya. Jadi diisi cream cheese gitu. Ini barbecue cream cheese. Mari coba. Aromanya enak banget sih. Gawat kalau udah kena kayak gini-gini aku susah berhenti. Cheers. Ini enak banget. Dia ada 4 rasa, ada yang truffle, ada yang garlic gitu. Tapi tadi aku pengen yang barbecue sih. Wajib banget. Ini mama papa lagi di kamar adekku di sebelah. Habis ini aku mau ke sana. 11 malam. Sudah setiap hari? Enggak. Kalau ada liburnya akhir bulan. Hai, ini kita baru selesai ngopi. Sekarang mau keluar karena seharian udah di hotel. Jadi habis ini mau keluar ke satu kafe. Itu kafe yang desainnya itu kayak Mexican gitu. Jadi nanti di sana tuh so colorful. Aku baru pertama kali ke situ. Nama kafenya Por Acuy. Jadi ntar sampai sana aku bakal record. Mau ke kafe. Kafenya ini ada di Prawiro Taman, jadi di sepanjang jalan ini dia banyak kafe-kafe mirip di Legian gitu. Ini yang kita mau pergi. Kita mau ngemil-ngemil di sini. Dia ada kayak kamar-kamar gitu buat bisa nginep dan desainnya Meksiko gitu. Terus ini ada kolam renangnya, tapi ini lagi tutup kolam renang. Bagus banget sih. Dia mirip kayak di Bali, kayak motel Meksiko lah. Kalau kalian pernah ke sana, itu mirip kayak gini. Ini kayaknya kalau sore bagus. Nah, ini dikeliling ini kamar-kamar semua.
Terus kafenya di depan itu jual Mexican food, jadi kayak taco, terus ada burrito dan lain-lain. Ya aku mau nyobain nachosnya. Ini ada dua lantai, jadi ada di atas juga. Pot Coco, film yang ada di Disney, di sini ada fotonya Mama Coco. Lucu sih ini desainnya. Kalau yang foto-foto, suka foto-foto pasti suka ke sini. Ini di sini ada El Mariachi. Enggak tahu itu siapa. Ini kayak Latin-Latin gitu sih. Order minumnya kayak macam pina colada gitu, terus ini Mexican cream corn soup sama taco. Iya, taco ini. Street taco. Street taco. Orangnya taco mungkin. Masuk ya. Masuk aja. Kok enak kok sekali tuh pak. Iya. Jadinya terlalu encer sih, kurang merasa kayak creamy gitu. Enak kali sih. Kita makan taco. Taco, tacoan. Lama ya. Apa itu? Alot. Mau ngepir. Cheers. Cheers. Kita pesen nachos. Ini baru real nachos. Tadi cari nachos gak ada. Ini musiknya baru main.